ini kita mau ke Sancang Tilu ya. Nih jalannya agak begini nih, agak rusak. Sekelilingnya begini, banyak agak terjal. Berapa? 15 menit lagi ya nyampe ya? 10 menitan lah. 10 menit lagi kita sampai di lokasi. 5 menit lah. 5 menit ya. Cuacanya udah mulai gelap karena sekarang jam setengah 6 sore. Sancang Tilu bentar lagi sampai. Kita sampai sebentar lagi di Sancang Tilu. Udah mulai tambah gelap. Wah, ini banyak kebon teh. Setelah jalan kurang lebih hampir 4 kilo kita menemui kebon teh. Di sini kalau yang mau minum teh enak, tinggal ketik pucuk direbus langsung bisa diminum. Kelilingnya kebon teh. Di sana itu ada pemandangan yang lumayan sangat indah tuh. Kita belum sampai tempat tujuan, yaitu Sancang Tilu. Sancang Tilu. Teh, teh, mau tanya teh, kalau Sancang 3 masih jauh teh? Sancang 3 apa? Makam Keramat Sancang 3 masih jauh? Oh, udah dekat? Iya. Ya, nuhun ya. Makasih. Kita mau tanya lagi nih. Neng, mau tanya kalau ke Mau tanya, Dek. Dek, mau tanya. Kalau Sancang Tilu masih jauh tuh? Sancang Tilu. Sancang Makam Keramat Sancang Tilu. Itu makam Sancang. Udah masih jauh? Itu Sancang. Kamu ada 500 meter? Iya, Sancang Tilu. Sancang yang ada keramatnya itu lurus. Keramat, lurus. Dan sancang keramat itu lurus. Di situ ada makam ya. Makam itu. Iya lagi atau? Iya. Ya, makasih ya. Iya. Iya lagi atau? Nah, sebentar lagi kita akan sampai ke Makam Keramat Sancang Tilu. Ini auranya sudah sangat terasa sekali ya. Getaran-getarannya udah mulai terasa. Sabar ya, bentar lagi kita juga akan sampai. Oh,
ini kita udah sampai di makam Eyang Sancang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Abu Siri. Dalam perjalanan ini saya berada di makam Eyang Sancang, Bandung Barat ya. Mudah-mudahan Anda nih alamatnya supaya Anda tahu ya. Ya, langsung kita menuju lokasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, perjalanan Abu Siri. Kita berada di makam Eyang Sancang. Di sini terdapat karuhun orang Sunda, yaitu pertama Kiai Masyudi, yang kedua Eyang Abdullah, yang ketiga Eyang Jaya Sakti, yang keempat Eyang Manglang Buana, yang keenam Eyang Dahyang. Ini lokasinya terdapat Raden Kian Santang, Eyang Jagaraksa, Eyang Nur Salim, Eyang Nur Salam, ya, Eyang Surya Kencana, Eyang Cahaya Kuningan, Eyang Purba Ayu, sama Eyang Tubagus, Eyang Tubagus Soleh. Ini gerbangnya ya. Mudah-mudahan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada makom kum sadayana nu aya di dieu di Sultan Kawarna. Jadi rekan-rekan kalau ada yang berminat, ini lokasinya di Somang apa? Cisomang Barat. Cisomang Barat ya. Jadi saya sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.